mengenal siapa pemilik dan direksi dari perusahaan Titan Infra Energy. Titan Infra Energy didirikan pada tahun 2005 dan sejak itu telah menjalani perjalanan yang mengesankan dalam dunia infrastruktur energi dengan fokus utama pada sektor infrastruktur dan logistik. Perusahaan ini telah berhasil mengembangkan jalan khusus batubara dan pelabuhan khusus batubara yang mendukung industri pertambangan. Selain itu, Titan Infra Energy juga menyediakan layanan kontraktor pertambangan dan pengangkutan baik darat maupun air. Pemegang saham memiliki peran penting dalam mengatur arah dan keputusan perusahaan. Berikut adalah daftar pemegang saham utama Titan Infra Energy. PT Tirta Energi Prima, 20%. PT Titan Investama, 76%. PT Pada Investama, 1,5%. PT Master Adi Jaya, 1%. PT Sam Telekomunikasi Utama, 1,5%. Susunan Direksi Titan Infra Energy. Dalam perusahaan yang sukses, kepemimpinan yang kuat adalah kunci. Berikut adalah susunan direksi dari Titan Infra Energy. Deres Hat Darwan Siregar, MSC Direktur Utama. Aili Direktur. Suryo Suwinjo Direktur. Tri Sugianto Direktur. Victor Budi Tanuwaji Direktur. Handoko Anindya Tanuwaji Komisaris Utama. Pemegang saham dan direksi ini bekerja sama untuk mengarahkan Titan Infra Energy ke arah yang lebih baik, menjadikannya salah satu pemain terkemuka dalam industri energi di Indonesia. Salah satu aspek yang membedakan Titan Infra Energy adalah komitmennya pada prinsip local boy for local job. Hal ini berarti bahwa perusahaan ini secara aktif berupaya untuk memberdayakan tenaga kerja lokal di semua unit bisnisnya.